Shalom, renungan Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan yang terbaik, yaitu kasih Tuhan, kasih agape bagi banyak orang, sehingga perbuatanmu yang baik yang membuat engkau bercahaya depan banyak orang. Hidup menunjukkan kau sebagai anak Tuhan, menunjukkan kau orang yang memuliakan Tuhan tentunya dengan perbuatan baikmu itu, sehingga orang melihat ada Yesus Kristus, ada Bapa di sorga dalam hidupmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dalam menjelang kita merayakan Natal di bulan Desember ini, mengingatkan kita kembali bahwa kita menjadi anak-anak terang tentunya. Melalui apa? Melalui perbuatan yang baik. Perbuatan baik memperhatikan kehidupan sekitar kita dengan kasih agape. Dari mulai keluarga kita, sekitar kita, begitu juga dengan gereja, bangsa negara. Mari kita bercahaya depan mereka dengan perbuatan yang baik, sehingga Tuhan dimuliakan dari perbuatanmu yang baik itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus berbuat baik dengan terang dan cahaya Tuhan. Amin.